Halo guys, kembali bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue bakal nonton anime lagi yang menjadi anime ke-20 yang bakal gue coba di musim Winter 2024 adalah Dr. Elise atau Gekai Elise. Ya, jadi bisa bilang ini adalah garapan manhwa, another garapan manhwa yang di di musim ini juga ada solo leveling gitu. Jadi makanya di sini penasaran gitu kan. Jadi di isekai jadi dokter juga gitu kan, di isekai gitu kan, dimana awalnya dia juga di dokter gitu kan, kalau gue lihat dari PV-nya seperti itu. Dan dikejar oleh Maho Film, jadi gue nggak begitu terlalu expect tinggi dengan Maho karena memang Maho itu kan terkenal emang agak kurang konsisten gitu kan kalau bikin animasi gitu. Tapi kalau gue lihat dari kayak Kaina, Ledale ya kan, terus juga dari Kamitachi ya kan, masih fine-fine aja gitu kan. Tapi ya itu, kita lihat nanti untuk garapan GK ini gimana gitu kan. Kita lihat apa yang akan menjadi first impression kali ini. Kita tunggu belum lagi langsung ke episode 1 dari GK ya. Tunggu belum lagi langsung ke episode 1 dari GK Elise. Let's go. Wuh, langsung kebakar aja nih. Ada apa nih? Why? Woi, ada apa nih? Opening? Oh, enggak. Jatuh lagi pesawat, men. Mau nggak salah pesawatnya jatuh deh. Kayak pesawatnya jatuh deh. Di PV pesawatnya jatuh gitu. Kom, kom. Kok taruh rubah? Oh iya, karena jadi rubah ya maksudnya. Anjir, bikin kaget aja. Ya ini jatuh nih. Ini jatuh nih, geseka ini. Ini selalu hal yang gue takutin kalau gue naik pesawat nih. Ngeri soalnya, men, kalau jatuhnya begitu. Mau jatuhnya begitu lagi. Aduh. Oh, oke, okay, opening dulu. Oke, okay, opening dulu. Wajahnya mirip ya? Enak, enak. Boleh, boleh. Gue penasaran Reva gimana. Oke. Okay. Kayak dokter bangsawan sih kayaknya sih. Vibes-nya kayak Korea banget ya. Ya, yeah, vibes-nya kayak Korea banget itu.
Kayak pep-pep zaman dulu men lagunya. Da ta 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 enak ya. Iya enak enak lagu yang kayak zaman dulu men kayak kayak di opening-opening zaman dulu gitu. Akasen. Oke. Okay. Kayaknya main cerdas sih main MC-nya nih. Ya. Okay. Kayak dia punya kayak, kayak punya bakat alami gitu loh. Kayak dia punya kecerdasan yang gua harus terus gua harus ngapain gitu. Itu beda. Oke. Okay. Gak pernah bisa gue mata satu gitu. Dokman. Dokter mah. Dokter Monster. Yuishikawa ya, yang jualnya Yuishikawa banget ya. Enggak salah kok bener, Yuishikawa. Paling biasanya gini nih, feeling gua ini dibuat pengenalan MC-nya dulu di dunia asal, baru nanti di ending baru masuk isekai. Makanya tadi awalan itu isekai langsung bacokan itu. Tuh biar kita penasaran gitu. Sedunia. Oh. Berarti emang 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 orang-orang emang orang hebat ya berarti. Berasa se berasa sei banget gitu loh kalau gue lihat pribadiannya ya kan sei banget.
Ya itu yang gua nggak maksud. Maksudnya apa ya? Hidup yang tulus. Apakah selama ini lu tidak mencintai pekerjaan lu? Apa gimana? Oh, anaknya. Oh, beda. Oh iya, anaknya. Iya. Jadi ada pasien yang sama. Gue yang kayak gini-gini nih, seneng gue, bener. Gue jadi pinter gitu loh, kalau nonton beginian itu pasti itu. Gue kepikiran satu satu hal sih nih, tapi nantinya di akhir lah. Apa yang gue maksud tadi? Is what? Loh, loh, kebalik kah? Lu gimana? Loh, loh. Reverse isekai kah? Udah bingung gue. Di versi saya kayaknya. Itu yang dimaksud kan. Jangan bilang nanti kehidupan ketiganya balik lagi ke Elise lagi. Wah gila sih, nggak lucu sih anjir. Wah nggak lucu sih. Tapi dengan nasib yang baik kayaknya sih. Tapi nggak tahu gue nanti gimana itu. Kayak lagi zaman banget ini ya, ada dramanya gitu kan. Terus balik lagi ke isekai kan, terus balik lagi ini kayak ini men, kayak loop seven seven loop anime. Jadi itu yang dimaksud. Oh my God.
Oh, Korea ya, bahasa Korea ya, Korea ya, iya, bahasa Korea. Iya, bahasa Korea, dan ternyata Jerman. Dan ternyata ini kecelakaan, man. Oh my God. Nggak tahu jadi edisi lagi kali. Aduh, tinggal meledaknya doang itu. Aduh. Jadi tinggal meledaknya doang, mati harusnya. Karena udah pesawat kan. Oh, masih hidup. Miracle sih. Miracle sih, masih hidup sih. Oh, miracle. Tapi yang lain, aduh nggak tahu tuh nasibnya gimana tuh. Eh, tapi yang lain udah nggak ketolong, man. Oh my God. Aduh. Oh, cuma anaknya masih masih hidup, kan? Oh, bala bantuan kah? Ya emang gue jujur ya, gue nggak tahu ya dalam dalam ilmu medis tuh gimana gitu. Aduh, what?
Oh, damn. Dan jadi ya dan kembali lagi, oh my god, haru banget sih. Ya dan kembali lagi. Kayak ini men, kayak koma men. Kayak orang kena koma gitu. Iya gak sih? Kayak orang kena koma, dia balik lagi. Makanya. Ya, balik. Balik-balik. Iya, balik lagi, men. Udah. Udah kayak cara Dragon Ball men yang hijau tadi. Iya kayak koma, kayak koma. Jadi kayak koma gitu, balik lagi ke tubuh Elise yang sekarang. Ah, welcome back. Wah, gila. Welcome back. Oh my God. Penebusan. Sumpah, men. Wow. Nanti gue kasih tahu dua hal yang gue pikirin tadi gitu loh. Tapi ini luar biasa menurut gue sih. Ini first impression yang ngena banget sih. Setelah Yu bisakin tuh Renren itu. Gila. Ngena gue. Baper gue langsung. Listen. Sujian NDC Project. Wow, jadi bener-bener nak gue baper men, gue baper dengan melihat satu episode yang bener-bener. Jadi kayak bener-bener kayak sajian movie men. Jadi ya nih ada dua hal yang pengen gue kasih tahu ke kalian gitu kan. Jadi yang pertama gue ngerasa nih kayak udah. Jadi kayak satu episode gue nonton satu episode ini udah tamat gitu. Udah. Jadi kayak kita diliatin kalau si Elise ini dulu punya kehidupan yang damai, tapi akhirnya pernah ada konflik dan akhirnya membuat dia harus dipaksa dihukum mati gitu kan, karena mungkin atau siapa tertuduh atau gimana gue nggak tahu, tapi yang jelas intinya setelah itu Elise dapat kehidupan kedua yang dimana dia menjadi manusia dan dimana dia ini hidup dengan damai juga,
ya kan, lebih damai lah dibanding kehidupan sebelumnya, yang dimana dia benar-benar dapat, ya benar-benar dihargai banget gitu di dunia yang sebelumnya gitu kan, yang dimana dia jadi dokter Takamoto, terus dia jadi penyelamat hidup lah buat semua orang gitu kan, dengan kepintarannya dia, dia bisa membuat orang-orang selamat karena dia gitu kan, jadi jasanya itu benar-benar benar-benar dikenang banget lah gitu kan. Tapi satu momen di mana pesawat jatuh dan akhirnya sempat nolongin orang di nyawanya, apa bisa bilang di napas yang terakhir, hingga akhirnya dia harus ini juga apa namanya, harus tumbang juga gitu kan, karena dia tidak nyadar kalau perutnya juga robek gitu kan, seperti itu. Jadi emang dia nggak nengok kalau misalnya perutnya emang udah robek gitu kan pada saat kecelakaan atau pas kecelakaan pesawat itu. Dan akhirnya dia balik lagi ke dunia, di dunia sebelumnya, di mana dia akhirnya balik lagi ke mode Elise gitu kan, dan bertemu dengan orang tuanya lagi. Ya itu sih, jadi kayak gue ngeliat ini sajian movie yang benar-benar kayak movie man, jadi kayak benar-benar kayak satu sajian komplit, satu episode yang benar-benar kompleks, yang benar-benar kita tahu kalau oh ini ya gitu loh, oh ini ya jalan hidupnya Elise gitu. Jadi sekarang gue ngerti gitu loh. Jadi emang dulunya tidak dihargai, sekarang dihargai sama orang-orang. Dan balik lagi, minimal dia bisa bertemu dengan orang yang tuanya udah seneng banget gitu loh. Dan yang kedua, ini menurut gue ya, ini menurut gue ya, ini menurut gue sih. Menurut gue, tadi memang kalau gue pribadi, ini selera gue sih, kalau gue pribadi jujur, lebih baik memang anime ini dibuat reverse isekai aja. Jadi maksudnya gini, oke, ini kan reverse isekai kan, ini jatuhnya kan reverse isekai kan, dimana dia balik dari mode mode fantasi terus balik ke sini, maksudnya mode kerajaan terus ke mode manusia, atau bilang ke mode bumi lah gitu kan, dari mana balik lagi ke kerajaan gitu. Nah, maksud gue gini, gue pengennya Elise itu udah gitu, Elise itu udah kita udah ceritain di satu episode itu, di mana dia dapat penyesalan, dia dapat hal-hal yang kejam di dunia sebelumnya gitu kan, dia dituduh atau apa gitu kan, akhirnya dihukum mati. Dan gue pengennya tuh di anime itu, atau bisa bilang di anime ini udah jalanin hidup sebagai Takamoto aja gitu, jadi gak usah balik lagi ke isekai gitu. Jadi menurut gue itu jauh lebih baik menurut gue dibanding dia balik lagi ke isekai. Jatuhnya kalau dia balik lagi ke isekai berarti kan Atika menembus dosa sebelumnya, bener gak? Jadi gue rasa itu akan menjadi cerita yang pengulangan, dan itu akan jatuhnya kayak ya balik lagi men, kayak ke Tier Moon ya kan, terus kayak siapa namanya, Loop 7 anime kayak gitu. Jadi ya begitu, jadi ceritanya tadi bakal jatuhnya kayak penebusan dosa aja gitu kan. Dia akan mencoba agar dia tidak mati, dia akan tidak akan tertuduh lagi dengan orang-orang yang tidak disukai sama dia gitu, kayak gitu kan, ibaratnya kan seperti itu, menebus dosa sebelumnya gitu kan. Dia balik lagi ke isekai gitu, dapat kesempatan balik lagi ke dunia sebelumnya gitu. Nah, maksud gua akan lebih baik menurut gua gitu kan, udah di mode bumi aja, jadi Takamoto aja gitu, biarin dari kecil kayak dididik agar kita tahu kalau mungkin dia jadi dokter, gimana caranya dia jadi dokter, dia jadi di sekolah jadi dokter, hingga akhirnya nanti di setelah anime ini berjalan, nanti kita tahu nih titik suksesnya dia tuh sampai mana gitu loh. Jadi kita biar tahu gitu kan, oh ternyata akhirnya si Takamoto ini jadi dokter yang benar-benar dihargai gitu. Jadi yang gue lihat tuh emang tuh lebih baik gitu kan. Tapi yang gue nggak tahu ya, mungkin ini menurut gue ya, ini menurut gue, tapi bisa dibantahin dengan seperti ini, mungkin aja karena istilah medis itu tidak sembarang, mungkin seperti itu, istilah medis tidak sembarang. Terus mungkin yang berat juga takutnya ada orang yang nggak begitu tertarik dengan cerita yang lebih soul yang tadi gue maksud, jadi lebih banyak ditekankan di dunia buminya aja gitu, atau lebih patah dijadiin Takamoto aja gitu, nggak usah balik lagi ke dunia isekai gitu, atau tidak usah balik lagi ke dunia asal gitu. Jadi itu akan jadi lebih soul, dan gue rasa mungkin orang-orang bakal tidak begitu tertarik nonton gitu. Kenapa? Ya karena terlalu soul, mungkin seperti itu. Jadi makanya kan orang-orang pasti banyak yang nggak begitu suka dengan istilah medis kayak gitu. Jadi nggak, maksudnya nggak, bukan apa, hanya perpasah tertentu aja sih yang suka dengan istilah-istilah medis seperti ini gitu kan. Jadi makanya akhirnya kenapa cerita ini dibuat atau lebih ke fantasi, mungkin karena biar meminimalisir hal-hal yang mungkin, menurut gue ya, mungkin jatuhnya
ada hal yang emang sulit gitu kan untuk di apa ya kalau bahasanya, jadi kayak gue berkaca dari isekai yakioku aja sih. Jadi kalau yakioku kan emang kan kita kan tahu nih akhirnya nih campuran-campuran atau bilang obat atau apa yang harus dilakukan, terus apa yang harus dicegah dan apa yang harus diobati, obat apa yang dikasih, dan itu tuh semua langsung dikasih tahu semuanya gitu kan, dari jenis-jenis apa namanya kimianya gitu. Jadi kita tahu gitu kan istilah-istilahnya, harus dikasih paracetamol, harus dikasih ibuprofen dan sebagainya gitu kan. Tapi nggak tahu ini apakah anime ini bakal seperti ke situ juga, ke isekai yakuyo juga, yang dimana nanti bakal menyembuhkan orang-orang yang sakit juga gitu kan, ya gue nggak tahu. Tapi yang jelas kalau memang ke situ ceritanya ya udah, jadi mungkin akan mengarahnya ke seperti isekai yakuyo juga gitu. Tapi gue mengharapnya tuh lebih ke Soul aja sih, jadi biar balik lagi ke bumi aja, gak usah balik lagi ke dunia isekai. Itu sih yang gue pengen sebenarnya. Tapi ya udah, kalau karena ceritanya ini fantasi, ya udah kita terima aja. Dan gue pengen tahu nanti ke depannya seperti apa. Itu. Kalau gue pribadi ya, gue jujur emang lebih ke pengen ke mode bumi aja gitu. Jadi biar kita tahu nanti perjalanannya Takamoto ini atau bilang Kak Elise ini gimana gitu. Biar apa, kenapa akhirnya dia bisa jadi dokter hebat, apa prosesnya, biar kita tahu gitu. Tapi karena balik lagi ke dunia Elise, ya udah. Jadi gue nggak masalah, itu cuma selera gue aja sih. Tapi overall gue tidak menutup atau bisa bilang tidak mengurangi rasa suka gue dengan anime ini, maka gue beri 95 untuk anime ini fix. Jadi menurut gue ini saingan Seven Loop, saingan Tear Moon juga, tapi kalau di musim ini emang Seven Loop sih, jadi saingannya sama, menebus dosa sebelumnya gitu ya. Itu jadi gue nggak tahu bakal reaksi apa enggak, tapi ini benar-benar bagus men, gue pasti bakal suka dengan anime ini gitu. Tapi kita lihat nanti deh ke depannya seperti apa. Yang penting pas subscribe itu mentah kayaknya anime entar apa lagi yang kalian tunggu, banyak aku suka. Semoga bisa jajan notifikasinya dari gua, dan siapa pun lagi sebelum kita datang.